Wah, besar deh. Mantap. Iya, siap. Mangga. Belum matang, Mbah. Udah tua, tapi belum full. Panen alpukat kendil ini namanya. Daging buahnya tebal banget. Ya Allah, Masya Allah. Lihat. Sahabat semua, ini penampakan pohon alpukat mentega kendil yang ada di kebun kurang lebih 4 bulan setelah panen saya yang pertama. Buah-buah alpukatnya sudah ada yang siap untuk petik kembali. Yang bikin bahagia, ternyata di sana-sini sudah mulai muncul kembali bunga. Padahal pohon alpukat ini belum semuanya buahnya saya petik. Jadi ternyata alpukat ini adalah tanaman buah yang berbuah sepanjang tahun. Nah, ini pertanda bahwa saya harus segera memanen buah alpukatnya, karena ini ada satu buah yang jatuh dan ketika saya pegang ini kondisinya sudah empuk, sahabat. Jadi bukan karena tupai ataupun kelelawar ya, tapi karena memang dia sudah tua dan saya tidak memanennya. Karena buah alpukatnya sudah siap petik, saya akan memanennya bersama dengan sahabat-sahabat saya. Dari panen alpukat. Kayak alpukat sok ditaruh sana lah hiledan teu kita. Maksudnya pohonnya. Alhamdulillah enggak. Enggak. Besar deh. Mantap. Mantap. Coba sini. Thank you.
Benar juga. Kendil. Oh, kendil. Yeah. Ya. Mantap. Ini habis petik alpukat kendil. Iya. Yeah. Mantap. Alhamdulillah. Panen alpukat kendil ini namanya. Tapi panennya di kebun orang, bukan kebun sendiri. Udah. Buahnya tebal banget, ya Allah, masya Allah, lihatlah, lihatlah, mari.
sahabat semua. Serunya petik alpukat mentega kendil langsung dari pohonnya yang ada di kebun bersama dengan sahabat-sahabat saya. Semoga video ini bisa menjadi motivasi untuk sahabat semua agar semakin menyukai buah-buahan khususnya alpukat dan jambu kristal, serta menanam pohonnya di halaman ataupun di pekarangan, bahkan di kebun. Karena buah-buahan kaya dengan manfaat untuk tubuh kita. Terima kasih sahabat sudah berkenan menyaksikan tayangan video ini. Selamat berkebun, semoga berkah.